Halo Revision, TNI Angkatan Laut menggelar kejuaraan Drone Race Kasal Cup tahun 2024 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Angkatan Laut ke-78 tahun 2024 di Juanda, Surabaya. Pusat Penerbangan Angkatan Laut menggelar kejuaraan Kasal Cup Drone Race tahun 2024 dalam rangka HUT ke-68 Penerbangan TNI Angkatan Laut di Apron Delta dan Shelter Heli Squadron Udara 400 Wing Udara 2 Puspenerbal Juanda. Drone Race tingkat nasional digelar selama 2 hari, tanggal 4 hingga 5 Mei 2024 bekerja sama dengan Asosiasi Pilot Drone Indonesia APDI dan Pengurus Besar Aerosport Indonesia PBVASI. Dengan diikuti lebih dari 81 peserta, ada 6 kategori drone race yang dilombakan kali ini, yakni Micro Brush, Brushless Anak, Micro Brushless, Brushless TNI Polri, Micro Brushless, Brushless Umum, Drone 3 Inch Umum, Drone 5 Inch Umum Pemula, dan Drone 5 Inch Umum Profesional. Drone race ini bertujuan sebagai sarana berkumpul, berkomunikasi, berinteraksi antara pecinta drone sehingga tercipta sinergitas yang baik dan bernilai positif dalam mendukung tugas pokok dan bidang tugas masing-masing. Selain itu, dengan adanya lomba tersebut diharapkan dapat menjadi wadah olahraga drone race tingkat nasional, menjaring potensi atlet olahraga drone race di Indonesia dan membina atlet olahraga drone race khususnya dari kalangan TNI Polri. Di sisi yang lain, terselenggaranya kegiatan ini menjadi bukti bahwa telah terjalinnya komunikasi yang baik antara komunitas pecinta drone dengan keluarga besar penerbangan TNI Angkatan Laut. Sementara itu, usai berkompetisi selama 2 hari, dan Pus Penerbal Laksda TNI Sisyani Jafar mewakili Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menutup kejuaraan Drone Race Kasal Cup 2024 Liga Nasional dan kejuaraan daerah Jawa Timur secara resmi. Sejumlah pemenang dari berbagai kategori menerima trofi dan penghargaan usai berhasil menyisihkan lawannya dalam pertandingan tersebut. Terima kasih, Jales Weva, Jaya Mahi.